depan. Kita akan ditukarkan pula kepada kawasan lain di mana Hail Esports akhirnya kena gerak. BTR dah pun keluar, bermakna boleh dikatakan hampir pasti ini adalah kali BTR pertama sepanjang Regency dijalankan kita tidak akan lihatkan terlibat Bigatron Red Aliens. Oh, tepat sekali. Itu mungkin akan berlaku. Mohon anda boleh lihatkan pemandu Hail mula untuk bergerak. Tapi LG bom yang baik kepada Talon. Manakala untuk EO, pelanggaran berlaku. RSG juga akan bercerita rapakan beberapa kill. Talon di spot tinggal hanya dua, satu orang main mereka tapi tong jump. Dia dapat Errol. Dia dapat nombor dua. Walaupun sebenarnya tadi memang dia dah dapat nombor dua. Kalau si final lagi, si final kau tak champion. Ada lagi. Berapa ada lagi. So dia try untuk bermain secara selamat iaitu heal. Habiskan healing dia. Oh, BTR tu soon lah ni eh. Juga agak banyak mata diperlukan untuk mereka main midnight pun dah dapat 20 kill. 47 adalah target. Itu pun kalau 2E segagal-gagalnya. Mereka tu soon tanpa sebarang markah, tanpa sebarang elimination. Dan BTR di sini nampak macam harapan yang terlalu jauh untuk mereka kejar 14 saja markah yang mereka. Record gila. Yang paling penting sekarang ini bukan Hawkeye, bukan Genesis tetapi Alah. RG. 31 markah menyebabkan mereka sekarang ini mengejar 15 markah. Record Tek Boyka. Apa? Boyka aja. Sebab first sekarang ini akan dikumpul oleh 2E. Kalau dia too soon, dan mungkin ada peluang untuk tim-tim lain mengejar. Tapi kalau dia main 5 game tiga dah. Esok tak ada game ke? Dah tak ada dah esok. Hari siapa? Besok memang dah tak ada dah. Hari ini. Ini satu trik agak menarik. 3 game dah. Apa ni? Mereka 3 game dia share. Poin yang sama. Betul. Dengan Infinity, kemudian dengan TJB. Memang tahi. Dua ruli. Tapi yang saya ternampak juga Homeboys 25 mata. Juga agak banyak mata diperlukan untuk mereka mengejar. Ya, sangat banyak sekarang. 47 adalah target. Itu pun kalau 2E segagal-gagalnya. Mereka tu soon tanpa sebarang markah, tanpa sebarang elimination. Dan BTR dekat sini nampak macam harapan yang terlalu jauh untuk mereka kejar 14 saja markah yang mereka ada. Untuk pasukan Malaysia, pasukan yang paling berkemungkinan sekarang ini bukan Homeboys, bukan Genexus tetapi RSG. 31 markah. Kenapa? Aduh, dah ringgit-ringgit. Terima kasih Jami Kuai untuk 200 bit saya. Sekalipun selepas ini mereka masih kena pastikan bukanlah pasukan yang dapat mungkin 10 markah macam yang betul. Banyak mata perlu dikumpul oleh RSG. Mereka boleh lakukan perkara tersebut tapi of course masa dia akan mendapatkan harapan atas ketiga tim Malaysia untuk naik dalam carta kita. Tapi inilah pergerakan daripada tim NFT dan sekiranya daripada Lakop mereka bergerak. Dan inilah pergerakan mereka daripada Cikandina. Total 8 elimination tapi hari ini mungkin cerita yang dapat diceritakan adalah game pertama Cikandina tekal pergi ke arah tim Hail mereka kompak agak sedap. Game ini rotation daripada NFT yang bermain daripada kawasan tepi bergerak ke tengah sedikit demi sedikit memberikan mereka kawasan agak sedap untuk dimainkan juga. Rotation juga sebenarnya memainkan peran yang agak penting. Game ini kompak agak ini dah 3000 doh. Jadi cikgu dekat Erangel. Tapi game Mirama tu pun, rotation dari TJB, dia rank agak baik. Pun rotation dia sebenarnya agak cantik. Dia menjadi. Bukan saja firepower menjadi faktor utama. Tapi main game dan juga rotation dilakukan sebab tim yang sebenarnya Monte dan Infinity. Tapi dia agak keluar daripada Monte paling awal sekali. Dan sekelas-kelas pergi ke Monte. Bahkan dia terpaksa berlawan 2-3 orang. Dan masa dia nak masuk balik kawasan rumahnya, NFT tembak tiba-tiba tempang 2 orang. Ya, itulah. WNFT tak boleh kata apa. Kedudukan terlalu premium untuk mereka. Sudah di dalam circle. Ada pula compound. Bahkan player terakhir tu memang tak boleh buat apa. Nak masuk pun susah. Dan menyebabkan player terakhir lead. Ya, menyerah diri kepada Blue Zone saja. Tidak perlu menambahkan lagi banyak markah dari NFT. Walaupun kalau tambah markah dari NFT mungkin tidak menjadi faktor yang terlalu besar untuk mereka. Ada pun mana-mana pasukan sekarang. Tapi of course, mana-mana gap yang boleh dikurangkan kepada markah. Ambil saja. Ya, tepat sekali. Satu mata kekurangan lah untuk NFT pada waktu ini. Tapi perlu satu game 20 kill. Dan mungkin mereka ada peluang untuk mengejar spot top 3 tersebut. Tapi pada waktu ni kalau ikut jangkaan